Nah, jadi guys, setelah prepare kegiatan masaknya, aku mau kegiatan di luar lagi ya. Mau nyalain api sambil mau cabut-cabut rumput, bersihin apa namanya, tanaman terong yang udah nggak keurus berbulan-bulan itu, udah banyak mati. Iya, itu memang sejak ada speaker itu jadi mager. Tuh lihat speakernya selalu ada. Tuh, dia sekarang lagi main HP. Jadi mager dia, malas dia keluar rumah. Ada senangnya, ada aduh gimana ya ngomongnya, senangnya mama jadi nggak teriak-teriak, jadi nggak ngejar-ngejar dia lari-lari kabur ya. Nggak senangnya karena dia kegiatannya di dalam rumah aja, jadi takut apa ya, jadi takut penyakit jadinya, karena dia kurang kurang kegiatan di luar, kurang kena sinar matahari, terus keringatnya kurang keluar gitu teman-teman. Jadi kita coba ajakin nyapu atau apa ya, lihat tuh dia tetap pakai happy aja dari tadi. Di dalam rumah aja dari tadi. Oh, minta buat jus jambu. Jambunya nggak ada, buahnya udah habis. Kita mulai aja, apa dia mau ikut tanpa diajak ya. Tuh, bocil-bocil manjat guys. Jadi kita coba cabut-cabut rumput. Mulai-mulai dia ngikut atau nunggu. Kira dia ngikut atau enggak. Ternyata dia belum belum bergerak dari tempatnya ya. Mamanya cabut-cabut rumput. Enggak gerak dia guys, enggak gerak dia guys, lihat emaknya di sini guys. Nenek, tetap mager dia di sana. Guys, coba lihat ini tanaman terongnya, buahnya ada tapi dahannya mati, busuk dia, busuk batangnya karena nggak diurus ya. Nggak semangat mau ngebun sekarang guys, mungkin nanti kita akan start ketika di rumah baru ya, semoga ada lokasi buat berkebun atau paling nggak kita berkebunnya di dalam pot ya. Tetap nggak mau bang Farhannya keluar guys, dia di dalam aja.